Hey, what is up YouTube? Gua Royan Dana, balik lagi sama gua. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi ke channel favorit gebetan lu bro, yang akan membahas terkait updatean White Rift dan tentunya dengan sedikit bumbu-bumbu yang pasti lu semua pada suka bro. Ngomong rambut gua berantakan banget anjir. Oke bro, jadi dalam video kali ini, karena kemarin gua ngeliat, wah video RRQ Lemon lumayan nih. Dan kebetulan ada salah satu bro yang unders yang WhatsApp gua. Bukan WhatsApp sih, DM Instagram gua bro. Ternyata ada kelanjutannya dan faktanya lebih menarik di sini bro. Jadi buat lo pengen tahu seperti apa sih itu, dan mungkin bisa disebut drama juga kali ya. Oke bro, kita langsung aja ke dalam gamenya aja. Roy and Gaby. Oke bro, ini dia. Terima kasih buat lu bro, buat Pak Eko Setiawan NL yang udah ngasih tahu ini bro. Gua benar-benar apresiasi buat lu bro. Jadi buat lu yang mungkin ada update-update seperti ini, lu bisa komentar atau DM Instagram gue ya bro ya. Ini ngomong kacamata gue kok basah ya. Udahlah, nggak terlalu kelihatan di situ ya bro ya. Oke bro, jadi dia bilang nih dari Pak Eko, nih video Lemon lagi main White Rift. Wow, sip bro, gila gue sih udah pasti anjir. Langsung aja kita lihat kayak gimana sih. Kalau lihat dari judulnya sih, RRQ Vivi main ke GH RRQ Hoshi dan review cupang. Kok cupang ya? Lemon mulai scream lagi. Kita lihat bro. Sebenarnya gue baca gitu cuma buat ngelamain waktu anjir. Oke bro, ini dia. Seperti biasa sebelum nonton. Wih, tapi ngomong-ngomong cantik juga anjir. Seperti biasa kita like dulu bro dan juga kita komentar di sini. Nice video bro, gitu bro. Ini kalau lu lihat 6 April 2021 bro, masih baru banget ya. Dan di sini nih kayaknya cuma ngevlog nggak jelas ya, ngomong pun juga enggak loh. Tapi cantik sih ya, gua harap gue bisa dapet istri kayak gini lah. Harus dapet lah. Oke, salah satu gua YouTube ya biar dapet istri kayak gini bro. Ya Allah, berikanlah hamba bisa mendapatkan istri yang cantik seperti ini ya Allah, amin. Oke langsung aja bro, itu nggak jelas anjir. Seperti biasa itu cuma ngelamin waktu aja. Mana kita cari RRQ Lemonnya bro? Mana ya, gue lupa tadi di menit berapa ya. Oh di sekitar sini nih, tungguin. Oh belum gua gedein, sorry belum gua gedein. Oke ini dia, cantik anjir. Siapa yang di sini pengen dapat istri kayak RRQ Vivi bro? Oh tuh. Lu silent dulu, stop. Lu silent dulu, lu menjauh dari keramaian, menjauh dari peradaban, menjauh dari manusia. Lu dengerin baik-baik nih bro, lu dengerin. Lu denger gak sih? Gue ulang sekali lagi ya, barangkali lu belum korek kuping. Lu silent, lu dengerin. Tuh denger ya, udah 3 kali gue ulang, lu pasti denger lah. Itu adalah kalimat dari mbak-mbak yang ada di White Rift bro, yang tadi Botan Haslam apa pokoknya tower di bawah diserang, kemudian enemy rampage kalau nggak salah tadi ya. Itu adalah suara khas dari mbak-mbak White Rift bro. Dan lu lihat di sini, entah kenapa yang gue lihat si Lemon ini main White Rift murah. Tapi kenapa nggak bikin konten White Rift? Kan dia kan influencer ya kan, pastilah bisa membawa orang-orang bermain White Rift. Tapi ya sebenarnya dia nggak ada kewajiban juga sih. Ini itu ya, di menit 7:20 lu kemarin lihat, tinggal klik aja di sini dan lu dengarkan bro. Kalau kita lihat dari komentar-komentarnya, sumpah gua kesini bukan nyari Vivi, nyari Lemonnya. Gua kesini pengen lihat cupang-cupangnya malah. Pantes Lemon nggak main lihat akuarium cupang. Kalau ada Lemon auto klik. Dari komentar-komentarnya ini gue sebenarnya cukup sedih ya. Cukup sedih sama si RRQ Vivi nya, padahal ini video dia. Tapi komentar rata-rata tentang Lemon bro. Ada apa ya? Tapi ada juga sih yang komentar sama Vivi. Ya Allah Vivi cantiknya. Oke bro, itu adalah terkait
RRQ Lemon main White Rift. Ada yang bilang juga kemarin di gua play aja biar barangkali ngeliatnya manis-manis ya. Di komentar pas gua bikin video RRQ itu gua ngeliat, "Bang, sebenarnya RRQ itu juga main LOL dari dulu gitu." Tapi sayangnya dia enggak bikin konten sama White Rift padahal dia tuh sering main kayak gini juga. Gitu, bro. Oke, bro, gitu aja dari gua. Gimana menurut lu terkait RRQ Lemon yang memainkan White Rift, bro? Lu bisa komentar di bawah. Ngomong-ngomong, kayaknya videonya bakal gua upload setelah traweh kayaknya nih ya. Enggak keburu kayaknya kalau gua edit. Oke, bro, gitu aja dari gua. Thank you so much. Pokoknya buat lu semua tetap stay safe and Roy and gaming.